자기야, 뭐해? 있잖아, 네가 너무 보고 싶어. 근데 우리 거리가 너무 멀었어. 서로 만나기 힘들어. 난 그냥 기도할 수 있어. 하나님, 나의 소중한 사람을 지켜주세요. Inces, sudah lama tak bertemu. Perasaan kangen menyiksa Inces Siki guys, yang hanya bisa diobati dengan pertemuan. Butuh rasa saling percaya, kesabaran, dan kuat menahan rindu guys. Saking rindunya sama Vicky, Inces sampai posting di Instastory dan feed Instagramnya guys. Dengan gercepnya Ayang Vicky merespon postnya tersebut, konten ini membuat warga GWS melelah melihat kebucinan mereka, guys. Keren banget, kita parah. Kacau, komentar dari Vicky. Bagayung bersambut Inces pun membalasnya, dengan rasa yang sama. Gila kita, bucin parah nih, guys. Kita harus pindah ke planet Mars nih. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start. When my heart became yours, don't say we're over. Banyak dari JWS yang memuji sekarang ini selalu kopelan dalam memakai outfit. Apakah ini pertanda mereka sudah semakin kuat chemistry ke jenjang pernikahan, guys? Terpisah secara fisik membuat keduanya harus memendam rasa rindu. Meskipun tidak mudah, jarak tidaklah penting ketika jiwa bersatu. Eldiar mengajarkan Inces Vicky tentang penderitaan, maksudnya menambah penderitaan kangen-kangen gitu guys. Kalau rindu bisa dihitung oleh kalkulator, pasti error kalkulatornya guys. Kesetiaan adalah peran utama dalam sebuah kisah cinta sejati. Jika kamu percaya bahwa kita adalah cinta sejati, maka upayakanlah kesetiaan dan jangan berpaling dariku. Inilah komentar-komentarnya atas postingan Inces guys. Bahkan JWS pun memberikan komen dengan rata-rata satu frekuensi jawabannya. Tapi ada beberapa yang berikan masukan agar disegerakan menikah bang, biar bisa bersama selalu.